Tengok kanan ke depan tu, bunjut ni, sabar. Nampak yang berhenti situ tadi? Sudah kita bongkar. Jadi sesuai instruksi kita bongkar dulu. Setelah buka ternyata antara pipa ini ke pipa ini di Merkah tengah. Ya. Ini kan nampak, nampak bukan Merkah dah. Ini perlu ditampal nanti. Okey. Oh, amazing. Semput baik kau. Masuk kaki lagi. Hari pun petang. Cung 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 cung. 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 Ha, ini dia. Ni yang selang bocor kemarin tu. Ini kita tampal pakai gam kata toke. Kalau awak nyebut lem. Okey, kita sekarang cuba test hasil lem tersebut apakah kuat atau tidak . Okey, ini kemarin sempat gagal kita proses pengeleman atau ngegam gitu ni. Kena salah teknik proses pencampuran dia. Jadi sekarang kita ubah pencampurannya. Sekarang alhamdulillah sudah keras macam biasa dan sudah bisa digunakan macam biasa. Jadi sekarang kita tambak dulu macam biasa. Okey, selang induk sudah okey. Tinggal kita hidupkan air supaya molek jalan. Peralatan dia sudah standby dan segala macam juga sudah standby. Ni lah kita tambak tanah dia. Macam biasa. Setelah kita tambak, kita tambak balik. Tapi rumput lah agak kuning. Gara-gara lah lama dibalik. Jadi sekarang kita balik lagi ini. Kembali ke pengaturan awal. Okay.